Hai Bunda, resep tumisan adalah menu masakan yang praktis dan mudah dibuat. Bunda bisa mengolah berbagai jenis bahan makanan seperti daging, ayam, ikan, atau sayuran dengan teknik memasak ini. Kali ini, Bubun akan berikan resep tumis ayam saus tiram untuk menu makan siang yang praktis dan sehat. Bahan-bahannya, 500 gram daging ayam cincang, setengah buah bawang bombay lalu cincang, 150 gram buncis iris kecil, 3 buah jamur shiitake kering, rendam air hingga lunak dan cincang. Untuk bumbunya, Bunda bisa siapkan 3 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh minyak wijen, garam, dan merica bubuk secukupnya. Cara membuatnya juga mudah loh. Bunda bisa campur bumbu-bumbu ke dalam mangkuk, lalu panaskan minyak wijen dalam wajan di atas api besar. Kemudian, masukkan daging ayam, masak selama 2 menit, bumbui dengan garam dan merica. Jika sudah, tambahkan bawang, buncis, dan jamur shiitake. Aduk selama 3 menit di atas api sedang. Kemudian, tambahkan saus tiram dan kecap asin, lalu aduk rata. Setelah itu, Bunda bisa sajikan di piring untuk dinikmati bersama keluarga. Selamat mencoba ya!